kuning telur kan? Mm. Tapi aku malah putih telur. Tapi itu kayak bener-bener kecil banget. Kayak skalanya dari 1 sampai 5. Aku dapet 1 yang bener-bener kayak, maksudnya? Jadi kayak kalau 5 tuh dia tuh bener-bener yang kayak bakal ada reaksi gitu. Oh, kalau kamu reaksinya aku. Nah, biasa aja. Kecil banget. Kayak kadang-kadang enggak ada malah. Tapi aku enggak percaya. Kamu di sana kok bisa ada? Nanti kalau kita coba bahas sendok apa jadinya? Tidak ada. Ya udah, apa mau sharing atau gimana? Apa tadi sih? Kenapa kamu duluan aja? Makannya ntar gantian. Aku makan sate dulu. Bisa sih. Iya lain ya, goreng dengan garpu. Kenapa kamu aja yang pakai sendok? Kamu gak mau coba pakai garpu? Kita tukeran nanti. Oke, okay. Aku belum nonton Anci kak. Iya belum. Yuk kapan kita nonton? Hai, terima kasih kak Suga. Hai. Guys, siapa yang tadi nonton? Siapa yang tadi nonton di Festifest? Terima kasih ya kak Aten, sekarang yuk. Kalian keren banget. Komen aku tidak bergerak. Apa aku ulang ya? Bentar lagi deh aku coba ulangnya. Sudah ini. Gak, aku gak bisa baca komen gitu. Komennya gak bergerak lagi. Komen gini aku udah gak bisa baca gift tau. Gak ada gift kan yang udah ya. Iya, makasih Kak Rosit, Kak Gitanya. Guys, guys. Enak. Kamu pake wifi ya? Kamu pake kotak. Soalnya pasti ngelag gitu loh. Bentar. Aku baru tahu ternyata matur nun lebih sopan daripada matur sun. Aku nggak tahu bedanya, aku baru tanya. Aku kira tuh matur sun tuh udah paling sopan kan. Kalau matur nun tuh jadi hampir mirip kayak bahasa Sunda. Hatur nuhun. Nih, makasih Kak Sugap, Michi. Michi. Benar-benar ciri-cirinya. Matur nuwun lebih sopan deh. Iya benar, matur nuwun lebih sopan. Kamu tadi tanya ke Beni yang paling sopan, tersopan, paling sopan, katanya ya matur nuwun yang tersopan. Aku mau ulang ah live kok. Ulangnya pakai data. Iya. Teman-teman aku ulang dulu ya. Baru mulai kak. Iya aku baru mulai guys. Kamu mau bangun jam berapa? Kan di sana jam berapa? Kamu bisa bangun kan? Bisa. Kamu gak? Enggak. Aku gampang bangun banget. Tadi aku malah pasang timer jam. Aku pasang timer tuh buat bangun jam kita make up jam berapa ya? Jam 4:30. Iya, aku 15.20 tapi aku pasang timernya 15. Kok 15 sih 4:30? 16. 16.30 kan. Aku pasangnya 16.20 biar bangun 10 menit sebelum. Aku bangun jam 16.18. Aku kayak kalau udah deket jamnya tuh aku udah feeling gitu. Feeling gitu ya, iya. Sendiri. Kasih Kak Sugap. Aku kayak kadang milih gak usah tidur gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi tidur siang kayak kayaknya enggak deh.
Waktu... Kamu tidur? Hmm? Kamu tidur? Enggak. Waktu... Halo. Makasih Kak Ricky, waktu aku sama kamu teh pun pas di Medan tuh kita kan lumayan lama kan waktunya. Terus kamu teh ngajak, eh kita tidur dulu aja yuk, masih lama. Yaudah kamu teh tidur kan? Ya aku gak bisa tidur. Kayak meskipun aku lagi tiduran tuh, aku gak bisa. Karena kayak aku gak bangun. Kasih Kak Sugap. Kesalahan server, aku gak bisa mulai. Masalah. Makasih Kak Van Dimas. Oh, akhirnya kita harus pakai kotak. Jadi lah main kita sendiri. Bagus lah. Malah lebih bagus di hair dryer kalau pengen hair. Iya. Eh, katanya bagus di hair dryer. Kenapa ya? Aku dulu mikirnya gara-gara kering natural, entahku aku dulu kering natural lebih bagus, tapi kayak lebih itu, lebih gak berminyak ternyata kalau di hair dryer aku iya. Ngerasa. Jadi gampang lepek gak sih kalau kita ambil hair dryer? Emang kalau hair dryer kayak kasihan rambut itu loh. Kena panas terus kan? Makasih kalian ada yang bilang lagi katanya catok nanti kalau misalnya di hair dryer tuh jadi lebih sehat karena keringnya tuh kayak apa emang cepat gitu kan. Tapi dia juga bilang kalau misalnya kering kalau kering sendiri tuh malah cepet kering. Eh maksudnya rambutnya jadi kayak apa namanya? Kering gitu loh, kasar. Aku juga kalau misalnya dari aku jarang keringin rambut pakai hair dryer. Aku di rumah kering sendiri. Aku juga kadang sih. Cuman kalau enggak sabar aku hair dryer. Aku jarang banget hair dryer sendiri kalau buru-buru doang. Kalau buru-buru sama kalau mau tidur. Kayak kamu malam gini. Tepinya cepat kering ya? Ini lumayan udah Padahal aku pas aku tadi tuh live pas bener-bener baru mandi guys. Iya cepet banget. Aku gak secepet itu, soalnya kayak rambut aku kayak rada tebel kan. Jadinya lama banget. Makasih Kak Sugar. Makasih Kak Ea. Ea. Makasih Kak Reinhardt. Dena di mana? Dena sama Kepi guys. Oh man, aku gak jalan lagi. Padahal kamu full tau. Amang. Makasih Kak Rehat, misinya. Kak Dani, namain ayam aku, Ceh. Ayam Rusti. Rusti? Rooster. Jadi tuh kemarin pas aku menang ke Omachine itu aku namainin itu aku Papoy kan. Aku mencoba jadi aku kayak jadi di, aku nama-namain kayak nama-namain lain. Seru banget tapi kan maksudnya aku tuh ada nanya kan maksudnya aku ada kucing mau tau namain gak terus aku bilang warnanya apa? Jenis kelaminnya apa? Sifatnya kayak gimana? Jadi kayak harus sesuai sifat iya. Karakternya apakah dia pemalu atau dia suka ngereok? Kak Farnel, namain sepatu aku dong, Ceh. Waduh, sepatu. Sepatu super tau gak? Tahu. Gimana lagunya? Sepatu super, ku berlari terbang tinggi. Oh iya. Yeah. Aku suka banget nonton itu. Ada siapa sih namanya Rehan ya? Tapi iya kan? Iya, aku lupa. Sepatu super. Terus aku belajar ada makanan bernama jengkol dari sepatu super. Oh iya. Oh. Banget. Helen. Kamu apa? Salin ya kan? Kita mah kalau misalnya dari pasti pakai nama asli atau nggak pakai nama panggilan. Ais Elin mah dia pakai nama Ben Daisy. Daisy JKT48. Kamu boleh formal itu.
ini apa? Wow, kita harus ngelis. Ya. Itu kayak persambel-sambelan gitu. Iya. Dapet! Yeay! Emang udah jodoh, guys. Handok. Iya. Kamu makannya pakai apa? Handok. Kasih Kak Vandina. Kayaknya aku besok bakal batuk dulu. Kenapa? Oh ini ya. Minum atau minum? Minum. Merdu. Tadi seru banget. Iya seru banget. Makasih Kak Acu. Tadi tuh off air kedua jam 11. Yang di luar kota ya. Tapi tuh ini baru pertama kali sejauh itu. Iya. Yang kemarin tuh kita masih kayak melewati darat. Ke mana sih? Indramayu. Indramayu, iya benar. Indramayu kita masih melewati kasuka. Darat. Tapi ini kita melayang. Melayang. Makasih Acung. Komen aku nge-like-nge-like, jadi kayak aku bisa bacain satu-satu nih. Ini kayaknya off air terakhir kita bareng Gen 11 full gak sih? Gak tau sih, cuman kayak sepertinya kan terakhir. Ada nih namain tas aku, Cek. Makasih Kak Amru. Tas apa? Iya kan, tas apa gitu. Tas kayaknya gak perlu bernama deh. Kayak ini tau gak sih yang scene ya? Bisnis proposal. Apa? Dia kan kayak yang si pas si scene harinya pengen bikin yang dia pura-pura jadi siapa? Temennya. Yang dijodohin sama si bosnya. Itu kan nonton enggak Bisnis Proposal? Nonton. Nah, yang sama Tae and Rachel itu. Sebelumnya kan dia kayak tasnya sama sepatu dia kayak oh my baby. Kayak dia dia kayak kasih nama satu-satu. Cuman tahu. Hah? Oh. Aku enggak nyebut. Oke, guys. Makasih Mas Akmal. Info prediksi skor Madrid, C. Info prediksi skor Madrid. Wah, emang enggak hack banget, punya aku enggak komen. Enggak komen. Makasih Kak Fandi Mas hadirnya. Enggak jalan. Kamar sebelahnya siapa sih? Asik banget. Kepi. Tangga-tangga ini. Makasih Kak Sugap bakal mawarnya. Kamu koin aku enggak jangan. Kayaknya terlalu banyak spam enggak sih? Soalnya dari kan udah diulang. Iya. Aku udah pakai kuota gitu. Iya kan. Masa udah lancar. Guys, jangan banyak spam ya guys. Ya udah aku ini deh. Aku baca top gift ya, aku harus membaca chat Elin. Makasih Kak Kirin. Oke. Nah, ada Kak Arepan. Terima kasih Kak Arepan. Guys, aku makan dulu ya. Makasih Kak Adin. Oke. Kalau makan itu tidak boleh ngomong guys, sebenarnya. Tapi kita live sambil makan. Sambil makan. Sampai dong komen. Kenapa ya member JKT48 rata-rata live sambil makan? Iya kenapa ya? Kenapa ya? Emang aku juga enggak gitu kok. Aku udah semenjak showroom aku emang kalau live itu makan. Iya kan? Tadi juga Missy bilang kayak nanti dia sekalian sambil makan. Iya kayak enggak komplit iya. Sama makan. Kayak enak gitu ditemani makan. Cier, menerima. Makasih Kak Abi Faisal. Kayak ada Kak. Ronaldo mana? Terima kasih Kak Ronaldo mana? Nomor 8 dari Kak Kating Chris. Terima kasih Kak Kating. Nomor 7 Kak Info Dimici. Terima kasih Kak Info Dimici. Nomor 7 ada Kak nomor 6 ada Kak Rahman. Terima kasih Kak Rahman FP. Nomor 5 ada Kak Fabian Pinici. Terima kasih Kak Fabian. Nomor 4 ada Kak Michael Skamici or Mr. Deadly. Terima kasih Kak. Nomor 3 ada Kak Bumbum. Terima kasih Kak Bumbum. Nomor 2 ada Kak Dalva Alki. Terima kasih Kak Dalva Alki. Nomor 1 ada Kak Enrico Cisa. Terima kasih Kak Enrico. Terima kasih. Terima kasih.
makasih ya guys, maaf. Makasih ya, Kak Lazu. Aku hari ini kayak koneksi jelek banget, tapi yaudah, see you tomorrow, bye-bye, sorry. Makasih Kak Kirin. Makasih Kak Adi. Balas dulu aja. Coba aku balas lagi, kayak gak usah pakai penjelasan lagi deh. Kayak iya. Yang soalnya cuman kayak udah jelasin ya. Makasih Kak Jake di BBUP. Katanya dingin gak, Des? Dingin gak ya? Gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Bener. Enak sih cuacanya. Besok gak ketemu di VC, Hu. Kenapa, Kak? Hu, Kak. Kenapa, Kak? Kapan lagi, Kak, kita bertemu? Oke. Cuma sebulan sekali, loh. Makasih, Kak Sugap. Mengirim, Kak. Oh. Makasih, Kak Laju. Lebih dingin Malang. Iya sih. Aku kemarin pas liburan ke Malang. Ke ini enggak, ke Batu enggak? Iya, ke Batu. Iya, itu dingin banget Batu. Iya, aku senang banget kalau ke Batu. Aku udah 2 kali ke Batu. Ke ini enggak, ke musim angkut? Iya, tapi enggak, bukan kemarin, pas 2018. Sumpah 2018? Iya. Aku juga 2018. Aku pas Paskah. Aku 2018. Aku Maret pas kok ke pas Paskah, libur Paskah aku ke Malang. Sumpah, aku jangan-jangan kita waktu itu bertemu tau. Jangan-jangan kita bertemu tapi belum saling kenal. Tapi ada teori gitu tau, kan kita kayak kita sebelumnya udah pernah ketemu, cuman kita belum kenal. Iya, belum ngeh gitu. Makasih Kak Ibo. Kamu gak ngantuk? Enggak guys, ini mah masih sore guys. Aku gak ngantuk. Kamu gak ngantuk? Iya, apa karena belum scroll TikTok ya? Aku lagi mongong dan makan gitu, yeah, aku lagi makan tapi gak nge-live, jadi kayak ngantuk. Harus scroll ya? Makasih Kak Adin. Udah bangun. Hujan gak di situ? Enggak nih. Di kamu hujan ya Kak? Gimana hari ini? Seru banget. Terima kasih ya kelaten kalian. Aku seneng guys hari ini pakai. Aku selalu seneng sih pakai seribu jikitnya kalau jujur. Cuman kayak flying gitu kayak aku sudah mengimpi-impikannya. Sama. Setelah melihat yang kemarin tim Surabaya, kayak aku kayak pengen banget pakai tuh. Akhirnya hari ini pakai guys. Oh my god, lucu banget. Siapa yang suka sama isunya flying gitu juga? Tidur. Di mana ya? Di YouTube kah? Oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakura ya? Sakura itu? Iya. Ini kan kita bertiga. Sama oh iya bener. Kita bertiga. Kalau aku ngirim ke Dena, dia beneran kok. Iya, kamu bisa banget. Tapi aku gak sadar kalau gitu. Iya, Mi. Ketawa, oh my god. Bisa-bisanya. Di post di mana? Kayaknya YouTube gak sih? Guys, ada yang nge-tag aku di X foto aku sama Kak Desi. Iya, guys. Nomor 3. Yang gini. Mana ya? Itu kalian dapat dari mana? Jadi itu dapat dari mana, guys? Emang udah ada behind bukan ya? Makasih Kak Laju. Parazi.
jujur saya belum beres sih makannya, habisin dulu setengah lagi paling. Masih banyak. Iya sih, tapi ini lumayan membantu sih si telurnya. Aku ini yang bantu. Makasih Kak Jidan. Ini terlalu bawang gak sih? Banyak. Nasinya, nasi gorengnya. Apa ya terlalu bawang? Bawang, terlalu bawang. Oh iya. Terlalu bawang. Bawang. Mungkin kamu taruh nasi gorengnya terlalu bawang. Terlalu bawang. Terlalu bawang. Makasih Kak Jidan. Makasih ya Hebal. Makasih Kak Laju. Jadi for the stage. Oi, oi. Makasih Kak Jidan, makasih lagi Kak. Gak habis-habis lagi suaranya tuh. Iya. Soalnya sambil live guys. Tapi gak juga sih. Makasih Kak Michi punya Arya. Makasih Kak Jidan tukang bonsai. Makasih Kak Jidan tukang bonsai. Katen seru, Kak, seru, seru banget. Makasih Kak Adin. Makasih Kak Jidan. Aku makan lagi. Bawang banget. Iya kan? Dikit-dikit bawang. Bawangnya tuh yang belum yang matang banget gitu lah. Kan ada bawang enak sebenernya. Ada bawang enak, ada yang kayak rasanya nanggung gitu di tengah-tengah. Aku makanya kita halo ke Fergie. Gimana? Terus dibalas. Kenapa? Kamu udah? Aku udah beberapa. Itu dia karena aku gak mau beberapa jadi kayak takutnya dia jatuh di kasih yang, gitu kan. Soalnya yang aku cuman ini yang duluan. Soalnya dulu juga enggak semua kan. Kayak satu-satu gitu. Enggak terserah sih, enggak apa sih ya. Rumah aku di sebelah. Rumah kamu. Lu kamu beneran? Kok bisa di Instagram dulu aku kayak kayak foto di teras gitu. Ini gak tau siapa aku sini di rumah aku yang sekarang udah di udah ini kayak 2017 gitu di bulan ini. Jadi udah ketahuan dong? Tahu. Oh. Tapi kalau misalnya yang ditinggalin di ininya? Serem banget ya kok bisa tahu. Misi kelar live. Guys, aku seperti akan end live. Ini kamar aku. Ini iya, luas banget. Luas banget. Iya, dari screenshot atas follower Instagram aku 423. Oh. Editan enggak? Kayaknya enggak deh. Tapi coba. Kisah aku akan bacakan top leaders dari nomor 10 ada Kak Zidan tukang bonsai. Makasih Kak. Nomor 9 ada Kak Lazu. Terima kasih Kak. Nomor 8 ada Kak Kirin. Terima kasih Kak. Nomor 7 ada Kak Heibol. Terima kasih Kak. Nomor 6 ada Kak Adin. Terima kasih Kak. Nomor 5 ada Kak Acung. Terima kasih Kak. Nomor 4 ada Kak Reinhard Muharzi. Terima kasih Kak. Nomor 3 ada Kak Fandi Mas. Terima kasih Kak. Nomor 2 ada Kak Sugap. Terima kasih Kak. Dan nomor 1 ada Kak Rosi. Terima kasih Kak.
Oh ya Sumi, oh ya Sumi. Waktunya istirahat, sampai jumpa VC. Ya guys, sampai jumpa VC besok ya. VC besok jangan lupa di jalur 4 sesin 5 dan 6. Okay. See you. Bye bye. Istirahat ya guys, istirahat. Bye bye. See you besok.